Betul. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, PDDikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang menyajikan berbagai informasi dan statistik semua perguruan tinggi yang ada di negara Indonesia. Terkait pengecekan data mahasiswa, selain menggunakan situs ForLab dari RisetekDikti, kita juga dapat menggunakan PDDikti yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga, kita juga dapat mengecek data dosen, prodi, beserta perguruan tinggi. Lalu, bagaimana cara mengeceknya? Oke, sebelumnya, selamat datang kembali di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara cek plus print data PDDikti versi Kemendikbud. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan belnya di sini. Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, baiklah. Berikut ini adalah caranya. Pertama-tama masuk saja ke mesin pencari. Di sini kami menggunakan Google ya. Oke, kita tulis dengan ForLab Dikti pada pencariannya ya. Oke, seperti ini. Tekan saja enter atau klik pencariannya, maka akan tampil hasil dari pencariannya ya. Secara umum, dalam tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa dapat mengecek data mereka melalui ForLab Dikti, yaitu yang dimiliki oleh RisetekDikti ya. Alih-alih menggunakan itu, kita akan menggunakan versi terbarunya yaitu oleh Kemendikbud. Terutama sejak adanya beberapa perubahan ya. Untuk situsnya sendiri, yaitu kalian dapat mengetikkan pddikti.kemdikbud.go.id. Oke, ini adalah tampilan dari halaman awal situs websitenya ya. Oke, dapat kita lihat di sini, ini adalah tampilan beranda dari websitenya ya. Oke, jika kalian mengikuti langkah dalam video kali ini, maka pastikan untuk logonya yang sudah seperti ini ya, ada logo Tutwori Handayani dan logo PDDikti ya. Oke, dapat kalian lihat di sana ya. Pada bagian tengah atau middle-nya ya, dia tersedia form untuk melakukan pencarian. Untuk mulai melakukan pencariannya, ketikkan saja nama atau data unik yang kalian miliki sebagai mahasiswa ya. Oke, di sini kami ketikkan dengan data nama pada saat masih kuliah ya. Setelah kalian ketikkan, maka secara otomatis data hasilnya akan muncul secara live ya. Di sana muncul hasil pencarian data saya sebagai mahasiswa ketika mengambil jenjang tertentu ya. Selain mengetikkan nama, kalian juga dapat mengetikkan nomor induk mahasiswa kalian ya. Seperti ini contohnya. Maka nomor induk kita yang terdaftar pada perguruan tinggi tersebut akan muncul juga. Jika kalian rasa data kalian sudah benar, klik hasil pencariannya tersebut untuk melihat hasil detailnya ya. Oke, seperti yang kalian lihat, ini adalah data detail saya ketika masih kuliah dalam kampus tersebut. Di sini kalian juga dapat melihat untuk riwayat studinya ya. Jika tidak ada data kalian yang salah, kalian dapat langsung mengeprintnya dengan menekan Ctrl P ya, seperti biasa pada keyboard kalian. Oke, kita tunggu sebentar untuk preview data yang ingin diprintnya. Oke, ini adalah tampilan previewnya. Oke, kita close saja. Nanti pada bagian akhir akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara printnya. Oke, perlu kalian ketahui bahwa dengan menggunakan versi Kemendikbud ini juga bisa mengalami gangguan, terutama terkait pencarian mereka yang secara live ya. Jadi, jika data yang kalian masukkan pada kolom pencariannya tidak tampil atau muncul, maka kalian dapat menggunakan pencarian lanjutannya pada bagian bawah di sana. Oke, kita klik, maka akan muncul form seperti ini ya. Pada bagian paling atas, yaitu bagian kategori, kalian dapat memilih data perguruan tinggi, data prodi, dosen, dan mahasiswa. Oke.
kalian dapat mencobanya sesuai dengan keperluan pencarian kalian ya. Oke, dalam contoh ini kita lanjutkan untuk mencari data kita sebagai mahasiswa ya. Kita masukkan saja pada bagian NIM untuk NIM kita, kemudian pada bagian nama untuk nama kita pada saat masih kuliah ya. Perlu kami tekankan di sini, untuk data yang tidak kalian ketahui biarkan saja kosong ya. Kita tidak perlu mempersulit sistem untuk pencariannya. Jika sudah benar, klik tombol cari pada bagian bawah ya. Oke, maka data akan segera diproses dan akan menampilkan hasilnya. Klik data kalian yang tampil pada hasil pencariannya untuk melihat detail lebih lanjutnya. Oke, untuk mengeprintnya kita tekan Ctrl plus P pada keyboard kita ya. Dalam video ini kami menggunakan browser Google Chrome ya. Jika kalian menggunakan browser yang berbeda, maka tampilannya tidak akan jauh berbeda seperti ini ya. Akan muncul dialog setelah kalian menekan Ctrl plus P pada keyboard kalian ya. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya. Kita coba untuk mengganti ukuran kertasnya menjadi bentuk A4 ya, untuk page size-nya ya. Oke, kita juga ubah untuk scale-nya di sini ya, dengan menjadi default ya. Maka dia akan nampak terisi secara penuh pada bagian kertasnya ya. Oke, seperti ini. Pastikan dan perhatikan data kalian yang ingin di-print dengan benar ya, agar tidak terjadi pemborosan kertas. Jika sudah, klik tombol print pada bagian bawah, maka kalian sudah berhasil mencetak data PD Dikti kalian. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.